Selamat bertemu kita sekali lagi dalam episod 2 program Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Taman Rumpun Bahagia. Program ini akan membawakan anda semua bersama dengan tetamu undangan yang terdiri daripada pemimpin tertinggi DAP Negeri Melaka bagi membincangkan isu-isu semasa, melontaran idea dan pandangan serta perkongsian yang sangat bermakna eksklusif untuk anda yang menonton. Dan program ini juga adalah untuk penonton di rumah kerana kita dikabarkan pada Khamis yang lepas pelaksanaan program PKP akan dipanjangkan sehingga 12 Mei 2020. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada penonton, jangan lupa ketik button like DAPTRB bagi mengetahui perkembangan terkini dalam negeri Melaka dan juga di seluruh Malaysia. Bagi memenuhi konsep program malam ini, saya juga ditemani dengan secawan kopi seperti biasa. Dan anda di rumah juga boleh mencuba seorang kopi bagi menghangatkan lagi suasana pada malam minggu ini. Baiklah, kalau pada minggu lepas kita bawakan seorang presiden, bekas presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, asasnya tetap sukan. Dan pada hari ini kita bawakan juga bukan sahaja sukan tetapi suara anak muda. Bersama saya di atas talian pada ketika ini adalah Yang Berhormat Saudara Kek Cei, Ahli Dewan Undangan Negeri Aikroh dan juga Exco bekas, Exco Komunikasi Multimedia Sukan dan Belia serta NGO Negeri Melaka. Apa khabar, Baby? Halo, salam sejahtera. Apa khabar, Danish? Ya, yeah, saya baik saja, Baby. Baby, saya antara top fan pengikut YB di laman Facebook. Dan saya lihat YB agak sibuk sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bolehkah YB kongsikan kepada kita aktiviti yang dilakukan YB sepanjang tempoh PKP ini? Dan adakah YB menikmati nikmat bersama keluarga sepanjang tempoh ini? Kemanakah YB juga sibuk di lapangan? Okay, so sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, saya dengan pasukan telah memulakan usaha mengedarkan bekalan, bantuan bekalan makanan kepada keluarga-keluarga yang menghadapi kesusahan dalam dun saya dan juga beberapa keluarga di luar dun saya lah, mereka yang kontak saya. Sekat ini telah pun lebih daripada 700 keluarga telah menerima bantuan daripada tim saya. So sepanjang tempoh ini memanglah kami cuba mengedarkan makanan tu kepada sesiapa saja yang kita telah mengenal pasti sebagai keluarga ataupun golongan yang susah. Kerana kita semua sedia maklum bahawa dalam tempoh ini ada banyak pihak yang bergaji harian telah pun putus pendapatan dan akibat daripada itu telah pun terputus makanan. Jadi banyak keluarga yang menghadapi kesusahan seperti ini. Jadi saya telah memulakan satu fundraising di mana kami cuba mengutip dana untuk membeli bekalan makanan untuk kita edarkan. Dan sepanjang tempoh ini saya telah nampak kerjasama daripada kebanyakan rakyat di Dun Aikroh yang tidak keluar, tidak ke sana ke sini tapi stay at home. Jadi saya rasa itu satu langkah yang amat baik dan akan banyak membantu sepanjang PKP ini. Jadi YB, kalau kita lihat di Aikroh, kawasannya agak, kalau kita boleh kata agak bandar, adakah keadaan semasa di sana untuk bekalan terputus makanan itu berlaku dalam begitu serius sekali YB? Sepanjang pemerhatian YB memberikan bantuan di lapangan. Kalau kita berbanding dengan kawasan luar bandar, saya rasa mungkin Aikroh tidak akan dianggap sebagai yang agak serius lah dalam konteks tersebut. Tapi walau bagaimanapun, walaupun Dun Aikroh dia dianggap sebagai kawasan bandar, ada juga banyak keluarga yang menghadapi masalah tersebut. Kerana kita tahu kalau kita lihat dalam fasa pertama PKP ini, mereka yang akan dikenakan impact, direct impact daripada PKP ini adalah mereka yang pegaji harian.
kebanyakanlah. Dan apabila PKP ini dilanjutkan fasa 2, fasa 3 dan sekarang fasa 4, banyak lagi golongan akan terlibat ataupun kena impak tersebut, seperti mereka yang berniaga kecil, SME dan sebagainya. Kerana saya rasa semua dah sedia maklum, walaupun sekarang kerajaan ada bagi sedikit bantuan ataupun insentif kepada SME ataupun peniaga kecil, peniaga runcit semua, tapi banyak telah pun terjejas daripada PKP ini ataupun terjejas secara langsung dan tidak langsung daripada wabak jangkitan COVID-19 ini. Jadi fasa pertama, kebanyakan yang perlukan bantuan adalah mereka yang bergaji harian. Fasa 2, 3, 4 kita nampak semakin banyak daripada golongan yang bukan sahaja pegaji harian, tetapi mereka yang mungkin sebelum ni peniaga ataupun SME ataupun pekerja kepada SME yang telah pun menghadapi kesusahan kewangan. Jadi dalam Dun Aikro saya nampak saya telah pun mengagihkan bantuan makanan kepada lebih kurang 700 keluarga, tapi saya rasa the cost are coming in. The cost keep coming in. So saya rasa mungkin bilangan keluarga yang terjejas daripada itu adalah jauh lebih banyak daripada bilangan ini. Jadi it's very difficult to tell lah sama ada kawasan bandar lebih serius ataupun kawasan luar bandar. Kerana bukan sahaja di Aikro, saya rasa di kawasan seperti Duyong, seperti Kota Laksamana, seperti Kesidang ataupun Bandar Ilir, banyak juga keluarga yang memerlukan bantuan ini. Okay, YB, saya berharap jugalah di Aikro YB dapat menjaga kawasan tersebut dengan cukup baik dan rakyat Aikro sungguh bertuah sekiranya mereka dapat bantuan yang sepatutnya. Biar kita pergi ke soalan yang agak meet the purpose sikit. YB antara calon yang termuda yang diketengahkan oleh parti di pilihan umum yang lepas, dan pada usia muda sebegini, saya rasa untuk seorang anak muda seperti saya sendiri, kita susah nak tengok rakan-rakan kita terlalu cakna atau peka dengan perkembangan politik. Mungkin YB boleh ceritakan sedikit sejarah pelibatan YB dalam politik bersama parti DAP dan mengapa YB memilih parti DAP? Sebenarnya saya sejak muda lagi saya telah pun terlibat dalam sedikit sebanyaklah terlibat dalam politik kerana mendiang ayah saya merupakan seorang ahli politik, ahli politik DAP juga. So sejak muda saya berminat dengan politik lah. Cuma saya tidak berminat untuk menjadi sebahagian daripada politik. Saya hanya menjadi berminat kepada menjadi sebahagian daripada politik adalah sejak universiti. Apabila saya terlibat dalam aktiviti clubs and society di mana kita cuba bukan saja membincangkan tapi cuba melakukan ataupun mengusahakan sesuatu di mana kita cuba untuk advocate sesuatu value, sesuatu idealisme. Itulah masa yang saya berubah untuk menjadi berminat untuk melakukan perubahan, untuk mendatangkan perubahan dari sudut politik. So, saya masih ingat lagi saya pada suatu hari dalam tahun 2016, saya tengah makan tengah hari bersama beberapa pemimpin DAP sempena lawatan pimpinan DAP ke negeri Melaka, itu dalam tahun 2016 lah. Dan masa itu ada YB Lim Kit Siang, ada YB Anthony Lok dan YB Liu Jin Tong dan beberapa pimpinan negeri turut hadir pada sesi makan tengah hari itu. Jadi kami sembang-sembang dan masa itu YB Lim Kit Siang, dia saya rasa dia separuh bergurau lah. Dia kata, so Kirk Junior, why not you join the party? So masa itu saya pun anggap saya sendiri sebagai agak berminat lah dalam politik dan saya juga rasa mungkin saya boleh cuba menyumbang dari sudut politik, mungkin sebagai seorang volunteer, mungkin sebagai seorang ahli biasa. Masa itu saya pun kata, okay, why not? So saya pun ambil form dan saya isi on the spot dan saya serah kepada pimpinan DAP Melaka pada ketika itu. So kita tahun berapa tu? 2016.
So mulalah kesedaran tu bermula perjalanan pada saya. 2016. Ya, betul. Okey, YB, kita sebelum kita pergi lebih jauh lagi YB, saya berasa terpanggil untuk bertanya soalan ni YB. Nama pun borak santai, jadi kita lebih santai. YB orangnya agak pendiam, orangnya agak biasa saya, tapi saya perasan YB mempunyai satu hobi yang agak menarik untuk dikongsi, iaitu memetik gitar. Pemain gitar. Mungkin ada perkara yang menarik untuk YB kongsikan bersama penonton, bagaimana YB boleh mencuburkan diri dalam aktiviti memetik gitar ni, dan siapakah yang mula mengajar YB untuk main gitar ni? Ringkas. So, saya mula belajar gitar pada tahun 2005. So masa tu saya umur saya 13 tahun. Ayah saya yang menggalakkan saya untuk mula pelajari gitar lah. So itu telah menjadi hobi saya sejak itu. So kadang-kala kita tahu dalam politik memanglah kami sibuk sikit sebagai kerajaan dulu, dan jadual kita penuh, tapi kadang-kala saya secara peribadi saya suka memain gitar sebagai satu hobi release tension. Release tension, release stress lah. So itu salah satu perkara yang saya buat di rumah. Okey. So, YB, ada permintaan daripada peminat. Adakah YB bersedia untuk bermain gitar pada penghujung program ini? Boleh. Boleh main lagi. Okey, YB. Adakah YB juga ditemani oleh secawan kopi pada malam ini, YB? Bagi menghangatkan malam minggu kita sesuai dengan konsep kita pada malam ini. Saya sebenarnya saya suka kopi sangat. Tapi oleh kerana sekarang dah malam, saya minum secawan susu. Di mana saya selalu mix dengan kopi saya lah. Kalau pada minggu lepas YB Demenio bersama dengan secawan coklat panas, tapi YB hari ini memilih untuk bersama susu suap. Jadi YB, kalau kita lihat antara anak muda yang diberi peranan, YB adalah antara anak muda yang diberi peranan dalam Kerajaan Pakatan Harapan Melaka, sungguh pun pada usia 26 tahun untuk membawa suara belia di Negeri Melaka. Adakah YB merasakan bahawa pelantikan tersebut akan mencipta satu momentum atau langkah awal untuk pemerkasaan anak muda, atau kita panggil youth empowerment, dan barangkali mungkin ini satu isyarat yang jelas menunjukkan pada orang muda bahawa jangan takut, jangan gentar untuk menyertai politik? Saya ringkas komen daripada YB. Betul. Saya rasa itu satu indication bahawa arena politik kita telah pun berubah daripada apa yang kita nampak sebelum ini. Bukan sahaja saya rasa secara umumnya di seluruh negara, arena politik kita telah pun bukan sahaja melantik tetapi juga mempercayai golongan muda untuk menyertai politik, frontline politics. So kita nampak ada juga maybe saudara saya Sadiq, ada juga beberapa pemimpin yang muda, dan saya rasa secara umum di frontline politics Pakatan Harapan kita mempunyai lebih banyak pemimpin muda daripada koalisyen yang lain dalam sejarah Malaysia. So saya rasa itu satu tanda yang baik, di mana bukan sahaja kita menunjukkan sistem politik kita memerlukan belia dan golongan muda, tapi kita cuba untuk membuktikan bahawa golongan muda juga merupakan mereka yang boleh menyumbang dalam politik Malaysia ini. So saya rasa itu harus kita ingat, dan saya memanglah nak menggalakkan supaya anak muda kita cubalah take an interest in politics, kerana bukan sahaja, apabila saya cakap politics, dia bukan sahaja bermaksud you have to be at the front line. Itu tidak bermaksud anda perlu menjadi ahli politik ataupun perlu menjadi ahli kepada parti politik ataupun menyertai front line politics, tapi saya rasa untuk anda mula bincang tentang politik, faham tentang politik, itu satu permulaan yang sangat penting untuk kita sama-sama menarik semua anak muda dan menceburi dalam bidang politik ini. Babi, salah satu perkara yang kita dapat capai semasa pemerintahan Pakatan Harapan di peringkat nasional adalah undi 18. Dan namun pada hari ini kita tahu bahawa terlucutnya kuasa kita di peringkat persekutuan dan negeri, kita mungkin barangkali menghadapi sedikit kesukaran untuk menarik minat anak muda, khususnya mereka yang masih bersekolah, yang berusia belasan tahun,
dan baru habis sekolah dan masih innocent lagi. Jadi YB, apakah pandangan YB tentang undi 18 dan mungkin YB boleh kongsikan sedikit cadangan untuk YB berikan kepada Pakatan Harapan khususnya kepada sayap pemuda bagi menarik sokongan anak muda pada usia yang sebegitu? Sila YB. Ya, saya rasa itu satu langkah yang baik. Secara dasarnya dia satu tindakan yang membolehkan kita memperkasakan golongan muda dalam arena politik kita. Saya rasa memang saya setuju bahawa ada argumen pada peringkat awal, bukan sahaja dalam kalangan Pakatan Harapan, tapi juga saya rasa di kalangan pembangkang pada ketika itu, bahawa maybe they are not ready. Itu salah satu argumen yang kita selalu dengar, dan saya juga ingin put in record bahawa mungkin dalam pada ketika itu ada juga argumen yang kata golongan muda secara umumnya adalah anti-establishment. Jadi mungkin tidak begitu wajar untuk Pakatan Harapan melakukan undi 18 ini, kerana mungkin itu akan menjadikan memakan diri satu kos dalam dalam bentuk undi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu ada juga pemijangan tersebutlah dalam kalangan masyarakat kita. Tapi saya ingin sentuh beberapa poin di sana. Satu, betul, walaupun kita rasa golongan belia ini secara umum, bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia, secara umumnya adalah anti-establishment. Tapi kita juga ingin rujuk kepada argumen yang saya sebut tadi, are they ready? So, kalau kita lihat dari sudut mungkin belia kita yang berumur 18, mungkin mereka tidak bersedia untuk mengundi, mungkin mereka tak faham lagi, tak bersedia lagi untuk memahami politik kita dan mengundi secara rasional. Saya nak tanya juga kepada mereka, adakah umur 21 tahun itu bersedia? So, I think that's precisely the reason. If you think they are not ready, the more reason we need to empower them. Kita perlu memberi peluang kepada mereka supaya mereka mula untuk memahami politik, dan itu saya rasa secara umumnya salah satu cara untuk kita memperkasakan mereka dan melibatkan golongan belia dalam arena politik kita. Dan kedua, apabila kita sentuh tentang anti-establishment dan sebagainya, I think it's fair for us to say that whether kami ini, sama ada kita nak undi ke ataupun kita nak memperkasakan anak muda kita, we have to find the balance. And I think we did the right thing dalam memperkasakan belia kita supaya golongan belia yang berumur 18, 19, 20 tahun boleh mengundi. So saya rasa itu satu langkah yang mungkin pada ketika itu ada pihak yang rasa akan menyebabkan kehilangan undi kepada Pakatan Harapan, tapi saya rasa itu langkah yang amat betul untuk kita memastikan golongan belia kita terlibat dalam dalam politik, dan juga peranan mereka diambil kira. Jadi kita lihat perdebatan tentang berapakah umur sesuai untuk mereka bersedia, sama ada 21 atau 18 atau barangkali 25 sebagainya. Jadi YB bersetuju kiranya umur 18 ini adalah sepindaan yang dibuat, adalah satu langkah pertama yang penting untuk kita memperkasa anak muda. Betul YB? Betul. Okey, jadi YB, kita lihat topik kita tadi banyak berkaitan dengan masa depan anak muda, dan kita harus dimakikat bahawa banyak kerja lagi yang harus kita laksanakan bagi berikan ruang dan peluang kepada pemuda dan belia untuk bekerja. Justru adakah YB rasakan, kalau tadi YB sendiri mengatakan bahawa kita ada bakat-bakat muda sendiri, bukan saja di dalam parti DAP tetapi juga dalam gabungan parti yang lain, tetapi kita melihat adakah wajar pada ketika ini kita mengetengahkan bakat-bakat muda yang sedia ada untuk kita letakkan di barisan yang lebih hadapan daripada kita terus mensandarkan harapan kepada sosok tubuh seorang negarawan yang berumur 95 tahun. Komen sedikit, YB. Saya rasa kita memang perlu memperkasakan anak muda dalam politik. Bukan sahaja kita memerlukan anak muda untuk menjadikan parti kita ataupun koalisyen kita, pakatan kita, ataupun segala perjuangan kita kekal relevan
apabila kita teruskan perjalanan ini, tapi juga kita perlu memastikan anak muda diberikan diberikan peluang yang secukupnya. Tapi saya juga setuju bahawa kita perlukan mereka yang berwibawa untuk memimpin. So, saya sebenarnya saya lebih setuju kepada apa yang kita melaksanakan sekarang dalam DAP, di mana kita melihat kepada keupayaan, di mana kita tidak menyekat seseorang berdasarkan umur, tapi kita cuba memberi peluang kepada mereka. Kalau anda berupaya untuk melakukan sesuatu, we put you at the right spot. So, saya rasa itu satu sistem yang harus dipelajari oleh parti-parti politik di seluruh negara, untuk bukan sahaja untuk kita memastikan anak muda diperkasakan, tapi saya rasa untuk kita memastikan segala perjuangan daripada mana-mana parti politik, pembangkang ataupun kerajaan untuk kekal relevan dalam konteks itu. Baik, YB. YB, kalau saya sendiri di Duyung, saya bekerja di bawah ADUN Duyung, ADUN kerajaan yang bukan esko. Barangkali atmosferanya berbeza berbanding YB yang pasti tak menang tangan. Seorang bekas esko dan juga dalam masa sama pada ketika itu adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Barangkali YB boleh kongsikan bersama penonton kita di rumah, apakah tiga pencapaian yang boleh dibanggakan untuk YB kongsikan pencapaian utama ini sepanjang bergelar ADUN Aikro. Dalam masa sama, YB juga adalah Exco Kerajaan Negeri Melaka. Pencapaian yang YB rasa perlu diutamakan. Okey. Sebenarnya ada lebih daripada tiga lah. Kalau saya perlu... Kita bagi yang paling utama lah, YB. Paling utama lah. Paling utama dalam pandangan saya lah. Mungkin ada mereka yang berbeza pendapat lah. So, dalam pandangan saya, ada beberapa pencapaian yang saya ingin highlight di sini pada malam ini. Antaranya adalah NFCP, National Fiberization and Connectivity Plan. Itu amat penting kerana kita tahu bahawa Malaysia ini dia sekarang kita tahulah zaman digital. So zaman AI, internet, 5G dan sebagainya. Tapi malangnya kurang kita lihat adanya infrastruktur yang mantap dan stable di seluruh Malaysia. Infrastruktur internet hanya stable di kawasan bandar sahaja dan bukan semua bandar stable. Sebagai contoh, di negeri Melaka pun ada lebih kurang 70-80% yang tak ada high speed broadband ataupun internet berkelajuan tinggi. So itu salah satu kekangan yang dihadapi oleh masyarakat kita apabila kita bincang tentang kita nak melonjak kepada zaman digital, zaman 5G, AI, robotik dan sebagainya. Jadi NFCP projek ini merupakan satu inisiatif di bawah Pakatan Harapan di mana Melaka telah pun dipilih sebagai negeri yang pertama dan sahaja untuk menjalankan pilot projek, di mana di daerah Jasin kita telah pun mulakan pilot projek itu dengan cuba memasangkan 1,100 unit pod di daerah itu dengan menggunakan salah satu kaedah di bawah inisiatif NSCP ini, dan pilot projek itu dibuktikan berjaya apabila kita berjaya memasangkan 1,100 pod internet berkelajuan tinggi dalam masa tak sampai 3 bulan dengan kos yang significantly lower than the conventional method. So itu telah pun berjaya dan kita nampak sebelum berlakunya pertukaran kerajaan telah pun kita memulakan peringkat perawalan untuk kita memasangkan fiber ataupun dengan menggunakan kaedah di bawah NFCP ini di beberapa negeri. Di negeri Melaka juga salah satu pengumuman yang saya melakukan beberapa bulan yang lalu adalah sepatutnya lah dalam kuarter pertama iaitu bulan Mac, kita seharusnya nampak ada penambahan sebanyak 16,000 port internet berkelajuan tinggi di seluruh negeri Melaka yang meliputi ketiga-tiga daerah, Alor Gajah, Jasin dan Melaka Tengah. Tapi malangnya ia tidak berlaku kerana pertukaran kerajaan berlaku pada hujung bulan Februari. So itu kita anggap dia stuck lah. Dan perkara kedua, pencapaian kedua yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah tentang
tentang apa kita kata tu penambahbaikan dari sudut apa kita kata dari sudut atlet kita, atlet negeri kita. So kita tahu bahawa 2018 merupakan sukma pertama dan sukma yang berlaku apabila Pakatan Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, walaupun segala persediaan, kebanyakan persediaan telah pun dilakukan sebelum itu. Tapi apa yang saya secara peribadi telah pun merasa semasa saya melawat ke ke pusat latihan atlet kita, dan saya juga bersama mereka di negeri Perak, iaitu negeri penganjuran sukma itu, saya nampak memang kita perlukan atlet-atlet kita untuk berjaya dalam bidang tersebut. Kerana kita tahu sukan ini bukan sahaja satu faktor unity kepada kita, tapi itu saya rasa juga satu lambang dan juga satu kebanggaan kepada kita semua. Walaupun dari sudut sukan kita ada dua jenis lah. Satu adalah sukan prestasi tinggi di mana kita cuba mengejar pingat, kejayaan dan juga excellence of our athletes. Satu lagi sukan merupakan sukan secara umum ataupun mass sports. Apa yang saya secara peribadi lihat adalah kalau kita berjaya melahirkan atlet yang membanggakan kita semua dalam bidang sukan, sama ada sukma ataupun dari sukma sampai Olimpik lah, mungkin dari sudut message ataupun penyebaran message ataupun pendidikan awam itu, dia mampu menjadi seorang influencer ataupun satu influence yang positif kepada kita semua supaya kita semua mengamalkan aktiviti yang sihat ataupun aktiviti senaman dalam kehidupan harian kita. So itu antara satu link yang saya nampak antara sukan prestasi tinggi dan juga mass sports kita. Jadi salah satu inisiatif di bawah portfolio saya adalah saya cuba mewujudkan salah satunya adalah sesi temu bual dalam Melaka FM di mana kita cuba mengetengahkan atlet kita untuk diberikan peluang supaya radio kita boleh interview atlet kita untuk menanya okay, bagaimana latihan dan sebagainya, di mana kita cuba memahami apa yang di-experience oleh atlet kita. Betul. So itu salah satu. Kita juga ada penambahbaikan dari sudut allowance, dari sudut management daripada pihak Majlis Sukan Negeri Melaka untuk kita memastikan atlet kita dijaga dan kebajikan mereka dilindungi. Ada juga kita satu juga inisiatif yang belum sempat saya laksanakan adalah untuk kita berbincang tentang masa depan ataupun peluang pekerja kepada atlet kita selepas mereka bersara. Ini salah satu isu yang agak serius dan berat kepada atlet kita dan juga pihak keluarga atlet kita, kerana saya rasa secara umumnya banyak atlet kita umur persaraan mereka agak awal. I think on average in their 20s, 30s mereka bersara, dan apabila atlet kita menumpu perhatian mereka dalam latihan, persediaan ke pertandingan dan sebagainya, kadangkala mereka tidak mampu untuk take care of pelajaran mereka. Jadi apa yang ada diusahakan oleh pihak saya tapi tidak sempat dilaksanakan adalah untuk kita mewujudkan program-program di mana kita boleh menempatkan atlet kita mungkin dalam sektor tertentu di mana kita juga menggunakan bakat mereka untuk terus memperkasakan atlet-atlet kita yang baru, dan pada masa yang sama kita memastikan kita tak ada satu vacuum di sana di mana selepas atlet yang cemerlang kita bersara, they lose the prospect, their job prospect. Antara satu perbincangan yang lain adalah juga kita cuba nak explore kemungkinan untuk kita mewujudkan satu program pelajaran di mana atlet kita apabila mereka bersara ataupun semasa mereka menjalankan latihan, kita nak mewujudkan satu program pelajaran. Dia sama ada dia boleh memasukkan program TVET ataupun yang lain untuk kita memastikan atlet kita turut
memastikan pelajaran mereka terjaga. So itu beberapa kemungkinan yang kita cuba explore. Tapi malangnya itu tidak sempat dilaksanakan lah. Tidak sempat dilaksanakan. Dan kalau saya boleh kongsikan yang ketiga, ini saya anggap penting lah, mungkin ada yang lain juga penting. Tapi ini yang saya ingin sentuh adalah e-sports. E-sports, mungkin banyak yang tak tahu apa tu e-sports. E-sports itu sebenarnya electronic game. Dan dia dianggap sebagai sukan kerana dia apabila mereka memainkan games ini secara kompetitif. So dan mereka juga perlu melatih dan mereka juga perlu perlu memastikan mereka ada teamwork dan sebagainya. So itu e-sports adalah satu trend yang agak baru di bukan di dunia tapi di Malaysia, walaupun telah ada banyak pemain e-sports yang agak pakar dan berpengalaman di Malaysia, dan kita telah pun lama, saya rasa ada beberapa orang atlet yang telah pun bertaraf antarabangsa, telah pun banyak menang pingat. Tapi saya rasa sebagai satu trend, Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan merupakan kerajaan yang banyak cuba untuk push trend ini kepada tahap yang lebih tinggi. So negeri Melaka merupakan negeri antara yang pertama lah, negeri yang pertama untuk kita mewujudkan satu guideline di mana kita cuba nak memisahkan apa tu cyber cafe dengan e-sports center. Itu agak penting kerana sebelum ini kita hanya tahu ada cyber cafe saja. Di mana kalau e-sports player kita, atlet e-sports kita nak berlatih tentang e-sports, selain daripada rumah sendiri ataupun mungkin ada pusat peribadi mereka, kebanyakan mereka terpaksa berlatih di cyber cafe. Itu tak bersalah. Ada banyak cyber cafe kita yang memang berkualiti, dan saya secara peribadi telah pun bekerjasama dengan beberapa pihak cyber cafe ini. Tapi dari sudut pihak kerajaan, salah satu masalah tentang cyber cafe adalah cyber cafe ini selalunya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang berunsur negatif. Tak bermoral. Selalu dikaitkan. Seperti perjudian dan sebagainya. Jadi dari sudut kerajaan, khususnya kerajaan tempatan, kadangkala ada kesusahan untuk kerajaan tempatan untuk mengisukan lesen perhiburan kepada sesuatu pemohon cyber cafe. Jadi apabila permohonan cyber cafe itu menghadapi kesusahan untuk dihasilkan, kita mungkin tidak mampu menjaminkan stability dalam sudut apa kita panggil tu pusat e-sports, di mana ia merupakan satu pusat latihan kepada atlet kita. Dan kita juga tahu Sukma yang akan datang ini, dia ada acara e-sports buat kali pertama dalam sejarah. Jadi saya memang nak memastikan atlet kita boleh berlatih dalam satu tempat di mana dia memang selamat daripada unsur-unsur negatif itu maupun dari sudut persepsi lah. So saya telah pun melibatkan beberapa pihak agensi kerajaan negeri untuk kita adakan satu mesyuarat dan kita mewujudkan satu jawatan kuasa di mana kita telah pun draftkan satu guideline. Dan kita menggunakan guideline tersebut untuk memastikan sesebuah cyber cafe itu boleh diiktiraf sebagai pusat e-sports center. Jadi kepentingan untuk kita melakukan tersebut adalah first kita memastikan ada satu pusat latihan kepada atlet kita untuk memastikan latihan mereka tidak terjejas apabila berlakunya sesuatu kepada cyber cafe. Kedua, untuk kita memastikan sustainability kepada sukan e-sports ini. So dengan adanya guideline tersebut, kita boleh memastikan atlet kita boleh menjalankan latihan mereka. Dan setakat ini, kita hanya sempat meluluskan satu e-sports center sahaja. Dan e-sports center itu telah pun menjadi satu hub latihan dan juga merupakan satu hub educational hub dalam e-sports, di mana kita juga menjalankan seperti talks, seminar kepada keluarga ataupun keluarga atlet, kepada
peminat e-sports ataupun kepada pelajar-pelajar sekolah untuk kita memastikan e-sports ini tidak akan disalahguna supaya isu seperti ketagihan dan sebagainya boleh kita cuba atasilah. Kerana saya rasa e-sports ini kalau kita anggap dia sebagai satu sukan seperti sukan lain, bola sepak ataupun seperti basketball dan sebagainya, e-sports ini melibatkan paling banyak atlet ataupun paling banyak pemain. So, kalau kerajaan tidak membincang tentang e-sports, kita juga ada banyak pemain e-sports dalam dunia ini dan dalam negara kita. So, lebih baik kalau kerajaan boleh lihat e-sports ini secara serius dan kita memastikan secara umumnya masyarakat kita boleh melihat e-sports ini dari sudut yang betul dengan mengamalkan nilai-nilai yang betul. So itulah tiga pencapaian yang saya nak kongsikan lah, saudara. Okay, Walby, kalau kita lihat perkembangan pencapaian kerajaan negeri di bawah pentadbiran yang berhormat Adli Zahari dan Pakatan Harapan, tengok pelbagai inisiatif perkara yang telah kita laksanakan untuk kepentingan rakyat, dan kita juga dimaklumkan, dikabarkan hampir memenuhi keseluruhan manifesto Pakatan Harapan Negeri Melaka. Adakah YB berpuas hati dengan pencapaian YB sendiri sebagai bekas exco kerajaan negeri, dan apakah harapan dan impian YB sekiranya mungkin pada esok hari kita boleh mengambil alih semula kerajaan, apakah yang YB hendak lakukan untuk negeri Melaka ini supaya lebih baik pada masa hadapan? Silakan YB. Jadi kalau tanya sama ada saya puas hati dengan pencapaian saya rasa tidak, sebab walaupun telah pun 22 bulan pihak Pakatan Harapan memerintah di peringkat negeri Melaka, dan walaupun mungkin ada beberapa pencapaian di pihak saya berjaya melaksanakan, tapi ada banyak lagi yang kita belum berjaya dan tidak sempat melaksanakan. Ada banyak inisiatif ini, dia lebih kepada memberi kesan yang long term kepada kepada penduduk, dan memang ada banyak sistem-sistem yang saya secara peribadi nak lihat ada perubahan, seperti AFA, Address for All, di mana kita boleh menyelesaikan masalah alamat tidak sempurna di negeri Melaka. Ada juga MAIOT, Melaka Artificial Intelligence of Things, di mana kita boleh memperkasakan belia dalam bidang artificial intelligence dan sebagainya. Tapi kalau saya nak menilai pencapaian Pakatan Harapan Negeri Melaka, saya rasa so far so good. Tapi cuma salah satu mungkin saya rasa sayanglah apabila kita berlakunya pertukaran kerajaan tak sampai 2 tahun pun, dan memang ada banyak inisiatif-inisiatif lagi yang bawah perancangan kita. Dan kalau besok kita berlaku lagi pertukaran kerajaan di mana Pakatan Harapan menjadi kerajaan negeri Melaka lagi, saya rasa memang ada banyak inisiatif-inisiatif yang kita nak lakukan selain daripada inisiatif-inisiatif yang kita telah pun merancang sebelum berlakunya pertukaran kerajaan. Saya rasa apa yang boleh dilakukan kalau betul-betul berlakunya pertukaran kerajaan besok hari adalah untuk kita memastikan negeri Melaka ini menjadi salah satu negeri yang yang proaktif dalam menangani bukan sahaja wabak COVID-19 tapi juga zaman post COVID-19. Kerana dalam wabak COVID-19 ini telah pun membawa kesan yang agak buruk kepada ekonomi terutamanya, dan saya rasa dalam tempoh PKP ini banyak peniaga kecil yang terjejas, dan saya rasa agak penting untuk kita memastikan ekonomi kita boleh memulih secara pantas selepas ini. Jadi agak penting untuk kita sebagai kalaulah berlaku yang pertukaran kerajaan, agak penting untuk kita sebagai kerajaan untuk mengumpulkan stakeholder daripada industri-industri dan merancang dan merangka satu plan secara jangka panjang untuk kita memastikan kita boleh secara kolektifnya memulih daripada kesan ekonomi ini. Okay, YB, saya sendiri merasakan ada
juga pemuda dan belia yang ingin terlibat secara aktif dalam politik dan juga turun ke ground untuk berkhidmat kepada rakyat. Cuma mungkin mereka ni ada kurang sikit galakan dan pendedahan daripada individu ataupun pemimpin yang betul untuk membimbing mereka. Barangkali YB boleh berikan sedikit nasihat, saranan dan pandangan kepada anak muda ini yang ingin serta dalam gerakan politik bagi memastikan mereka tak tersilap langkah pada masa hadapan dan boleh berkhidmat kepada rakyat. Sila YB. Sebelum tu saya nak kongsikanlah apabila saya mula menjadi berminat dalam politik ataupun berminat untuk menjadi sebahagian daripada perubahan dalam politik ini, saya selalu berasa bahawa ada kekurangan dari satu sudut, bahawa terutamanya daripada golongan belia kita telah pun kurang keberanian untuk kita membayangkan satu masa depan yang di mana kita mampu membawa perubahan dan melakukan perubahan dan membawa impact betul. So apabila kita selalu nampak, saya nampak dalam social media lah, kadang-kadang ada pihak anak muda yang selalu komplain, ayo kenapa kerajaan tak melakukan ini, kerajaan tak melakukan itu. Saya rasa antaranya sebab kenapa, antaranya punca kenapa masih ada masalah ini, ada masalah itu adalah kerana anda bukan merupakan sebahagian daripada mereka yang membawa perubahan. It's because you are not in it. Saya rasa kalau anda mempunyai idea, anda mempunyai ideals yang ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, untuk negara kita, saya rasa anda perlu menyertai sama ada dalam NGO, sama ada dalam politik, dan tidak semestinya untuk anda menjadi ahli politik, tapi untuk melibatkan diri dalam politik secara umumnya. I think that's a very good start for all of you. Baik, Ubi, kita telah pun sampai ke hujung rancangan dan kepada penonton di rumah, khususnya anak muda, dengar tadi saranan daripada YB muda kita, jangan takut untuk ke depan, kita bergerak seiring dalam politik masa kini. Kami di peringkat DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia amat besar hati untuk menerima mana-mana anak muda yang berhasrat untuk menyertai keluarga besar parti DAP, dan sebarang pertanyaan boleh terus hubungi kami melalui mesej di laman Facebook DAP TRB. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat KCI kerana sudi menjadi tetamu undangan kita dan meluangkan masa bersama saya dalam episod kedua rancangan baru Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP TRB. Dan YB, selepas ni kita akan mendengarkan alunan petikan kita daripada YB sendiri di hujung perancangan bagi menutup program kita sebelum berpisah. Dan penonton di rumah, jangan lupa untuk terus follow page DAP TRB yang akan bawakan tetamu-tetamu undangan yang lain pada episod yang akan datang. Dan saya rasa belum terlambat untuk saya ucapkan kepada seluruh umat Islam selamat salam Ramadan Al-Mubarak, semoga ibadah kita diterima olehnya. Dan akhir kata, jangan takut, jangan gentar, suara anak muda, suara keramat, anak muda penentu masa depan negara. Stay tune, jaga diri, jaga kesihatan, semoga kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Okay, alright, Ubi. Thank you so much. Thank you so much. Okay.